Halo guys, jumpa lagi dengan gue Cigit. Oke, mungkin saat gue memposting video ini ya, Sao ini akan ditutup ya, untuk betanya ini akan di close pada tanggal 18 Januari jam 4 ya guys ya. Ya, gue di sini di kesempatan ini mau menunjukkan gimana sih bentuk dari boss floor 5 ini, oke okay guys. Jadi langsung aja, oke. Okay? Di sini gue udah di TKP ya, di TKP untuk masuk dungeonnya, di quest terakhir nih. Di sini udah berjejer nih, rakyat-rakyat. Oke, okay, kita di sini ngobrol dulu sama Kirito. Kita skip. Langsung aja kita berangkat. Oh ini teleport ya, untuk masuk ke dungeon. Ngopi dulu guys. Mantap. Oke, kita udah di TKP ya. Sekarang jalan ke depan. Wah, di situ udah mereka udah nyampe sini aja ya. Paling tadi kita ketemu di depan itu loh. Langsung aja kita ngobrol. Terus kita kemana nih? Ke gerbang gitu kayaknya deh. Oh iya bener. Langsung aja kita masuk. Gak pakai lama. Dan loading lagi. Oke, ini mungkin bosnya. Kayak golem gitu bentuknya. Oh iya. Batu. Musuhnya batu, guys. Untuk tempatnya sendiri kayak rada puyeng gitu ya. Kepencet dong. Tempatnya kayak apa sih? Kayak di tembok-tembok kayak itu. Gang uset ya. Belum gerak woi, udah diserang aja. Ya ampun. Pedes lo ini. Pedes lo bos. Yes. Tahan dikit. Jauh pulang dong. Menghindar dulu. Awas. Darah gue udah separuh aja guys. Gila pedes loh ini. Yes. Lebar banget, lebar areanya. Udah areanya lebar, cepet juga nyerangnya. Darah gue tinggal 36%, 37, 34 pakai potion. Berarti kita cicil aja deh. Cicil aja nih, main aman. Was. Aduh, gak bisa ngindar dong. Aduh mati nih gue urusan ini. 21% dong. Kita cicil. Main aman, tunggu skill cooldownnya kelar dulu. Ini bahaya sih. Sekarat dong. Kita hajar dan menyingkir. Gitu ya terus, main aman. Tinggal 9 stack lagi ya darah dia. 8. Lah, udah habis kah? Oke. Sakit tapi dia empuk ya. Oke, ini scene ya. Scene pas ngebunuh dia. Si golem itu. Itu mulutnya yang mana anjing? Dan tumbang ya.
Ya udah tumbang ya bosnya. Nah ini gue penasaran nih bentuk di lantai 6 itu gimana. Skip-skip aja. Oke sekarang kita udah nyampe ke lantai 6 ya. Congratulations. Dan lantai 6 terbuka. Kita ke teleport. Dan loading lagi ya. Udah sampai kah? Di tempat ini kalau nggak salah tuh di depan itu ada tugu tuh di depan gua. Nah itu tugu itu tempat berantem Kirito sama pengawal Asuna bukan sih yang di film itu? Gua lupa deh. Di sini tuh lokasinya. Dan ini nggak ada cutscene ya guys ya. Biasanya ada scene ini loh kayak untuk lokasinya gitu. Untuk kayak gimana? Ini nggak ada. Coba kita lihat sekeliling. Dan di sini nggak ada apa-apa ya. Dan questnya pun tuh nggak bisa dijalanin lagi questnya. Mungkin ada mentok mungkin ya. Coba kita keluar lihat monster-monsternya. Oke, masih dalam progress kayaknya nih. Tuh. Work in progress. Kita belum bisa ke sana ya guys ya karena belum ada mungkin masih dalam progres nih. Tuh. Jadi penasaran kalau gini nih. Oh iya dengar-dengar game ini tuh bakal rilis lagi tuh bulan Desember ya. Isu-isunya sih persis seperti itu isu-isunya. Desember tahun ini. Percaya nggak percaya sih. Nama juga isu ya. Isu yang udah beredar. Tapi ini game worth it sih buat dimainin. Asik ini asli. Dari gameplaynya, dungeonnya itu asik. Dan gue suka dari game ini itu apa ya? Di dungeonnya itu nggak ada autoplaynya, guys. Nggak ada auto battle maksudku. Jadi kita manual ngajar ya. Gitu. Jadi keseruannya itu dapet di game ini. Ya mungkin segitu dulu kali ya dari gue ya guys ya review ini. Nah, jadi gue izin mengundurkan diri. Like jika kalian suka video ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk video update dari gue selanjutnya. Thanks for watching and sampai jumpa guys. Bye bye. 하- Oke, nggak sabar nih kapan rilis ini game. Asik sih ini game asli. Nggak ada obat ini nggak ada obat. Para.